Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Asrori TV. Kali ini saya akan memberikan tutorial, yaitu cara mengecek saldo ATM BRI kalian melalui internet banking di HP kalian. Kali ini saya akan mencontohkan melalui browser. Namun sebelum melanjutkan video, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Asrori TV. Nah, untuk langkah pertama, kalian nyalakan data seluler kalian, dan jika sudah, kalian buka browser kalian, entah itu Google Chrome, internet asli dari smartphone kalian, ataupun UC browser. Di sini saya akan menggunakan aplikasi bawaan dari Android, yaitu internet seluler. Jika sudah, di bar atas ini kalian tulis ib.bri.co.id, lalu kalian klik mencari. Nah, ini adalah tampilan awal untuk login internet banking melalui browser. Setelah itu kalian masukkan username, password, dan kode verifikasinya seperti ini. Nah, jika sudah semua, pastikan password dan username kalian benar, lalu klik masuk. Dan kita tunggu proses masuknya. Dan pastikan koneksi internet kalian stabil agar bisa masuk dengan cepat. Nah, jika sudah, ini adalah tampilan awal dari internet banking melalui browser. Nah, setelah itu kalian klik garis 3 di pojok kanan atas, lalu kalian klik rekening. Nah, kita tunggu prosesnya. Setelah itu kalian klik saldo tabungan. Nah, paling atas ini saldo tabungan di kolom informasi saldo dan mutasi. Setelah klik saldo tabungan, kalian geser ke bawah, dan ini adalah saldo tabungan kalian. Bisa kalian cek sendiri. Dan terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan, semoga Anda sehat selalu.